disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil tadi semakin bulan, semakin minggu, semakin hari pelayanan administrasi kependudukan ini semakin baik. Ini sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa negara berkewajiban memberikan. Ini apel pagi di minggu kedua ini, kami menyerahkan DPA kepada para kepala UPD sampai tingkat kecamatan. Artinya ini sudah merupakan salah satu program yang sudah kita laksanakan sesuai Permendagri 77 ya. 77 nomor 21. Jadi alhamdulillah tepat waktu, dan mudah-mudahan setelah diserahkan DPA ini bisa melaksanakan tugas para kepala UPD, baik kegiatan maupun yang lainnya sudah bisa dilaksanakan. Ada beberapa faktor penting tadi yang disampaikan Bapak. Beberapa faktor penting itu ada 5. Kalau tidak salah, segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab UPD. Keduanya, membuat petunjuk operasional. Ketiganya, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan jadwal. Artinya jangan sampai molor ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian setiap kegiatan yang tepatnya akan dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi, baik gambar, perencanaan, dan lain sebagainya.